Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel JR Style. Kali ini saya akan membuat pola celana langsung di kain dengan ukuran yang saya punya. Seperti yang di atas, ini ukurannya. Kita mulai dari garis bagian pinggir dulu. Nah, kita buat untuk pertama kita bikin badan depannya dulu. Tinggi badan 92 cm. Ini udah kita kurangi dari ban pinggang. Ban pinggang biasanya pakai 3 cm. Jadi 92 cm itu udah jadi. 4 cm buat nantinya keliman bawah. Semua kita tarik garis lurus dulu. Kemudian kita buat pertama ukuran paha. Untuk depan kita bikin 26 cm. Dibagi 2. Nanti 13 cm. Kemudian kita kurangi 1,5 cm. Untuk bagian resleting nantinya turun turun 1,5 cm. Kemudian kita bikin untuk ukuran pisah atau selangkangan depan 23 cm. Sama kita garis dulu lurus. Sekarang kita bikin untuk pinggang, bagian pinggang. Pinggang jadi depan 18 cm. Ini bagian pisahnya. Kemudian untuk resleting kita taikin dari bawah pisah itu 6 cm, jadinya 15 cm. Kemudian untuk mengukur lutut ini dibagi 2 dikurangi 5 cm, atau panjang badan dibagi 2 dikurangi 5 cm. Depan sekarang udah jadi, tinggal kita potong. Kita lebihin 1 cm dari jarak, 1,5 cm dari jarak garis. Kemudian kita gelar badan belakangnya, tempelkan badan depannya, ikuti sesuai badan depan. Untuk pinggul kita tambahin bagian belakang
belakangnya itu 5 cm. Kemudian kita ratain sesuai garis depan. Untuk belakang kita tambahin 5 cm. Posisinya miring berarti 5 cm diambil posisinya. Untuk bawah kita kasih 4 cm dari garis yang udah kita potong bagian depan, lutut 4 cm, dan pisak selangkangannya 6 cm. Tarik garis lurus dari selangkangan depan tadi yang sudah ditandai. Kita kerung pas itunya, pas pisak itunya kita ambil rata, jangan melengkung. Udah tambahin kuklat ini 1,5 cm untuk badan belakang. Udah potong badan belakang. Ini ukuran sudah ditambahin untuk badan belakang, jadi kita potong sesuai garisnya saja. Sesuai garis saja. Ini udah tambahin ukuran. Jahitan kita udah tambahin, jadi motongnya sesuai garis saja. Nah, saya rasa sudah selesai untuk pemotongan celana, pola celana untuk badan depan sama belakangnya. Seperti ini hasilnya, depan sama belakang. Oke, terima kasih telah mengunjungi channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.